Tak apa. Duduk. Okay. Nama saya Cikgu Eldra, boleh panggil saya Cikgu El. Saya merupakan warden baru dan guru sejarah baru untuk kamu semua, dan saya akan mengajar kamu semua mulai hari ini. Okay. Chapter mana lah semua orang belajar? Bab 2, Cikgu. Memandangkan hari ini hari pertama saya mengajar, jadi saya buat surprise untuk semua. Hari ini kita semua tak perlu belajar, okay? Yeah. Ni, cium sing ada kerja rumah tadi. Ada. Cium. Guys, tahu si tahu lah. Hey, guys, tahu nak? Nak kena balas kes nak? Tahu. Nak kena. Okey, semua boleh keluar rehat. Kamu tak makan ke? Kamu fikir saya tak dengar? Saya tahu kamu semua tak suka budak nama Kennedy. Tapi sejujurnya, kamu semua tak tahu apa dia lalui dalam hidup dia. Sebagai kawan, saya pesan kat kamu semua. Kawan ni, kerja dia untuk dorong orang yang tertinggal. Jangan tinggalkan macam tu je. Okay? Ingat pesan saya. Ni, sekali je saya betul. Okay? Teman 1,000, tapi sahabat cuma satu. Okay? Hargai. Hargai sahabat kamu. Okay? Saya dah bagi amaran denganmu. Kamu masih ada dengar. Saya akan lakukan tindakan yang lebih teruk atas kamu. Ini adalah amaran terakhir. Okay, kelas. Esok hari, kelas kita akan diadakan kat desk, okay? Saya jumpa Ken. Dah. Hidup. Cikgu Ezra,
mesti kamu tanya-tanya kenapa saya panggil awak ke sini. Tapi cara awak tak profesional. Cara awak boleh membuatkan pelajar sekolah ni ambil kesempatan atas diri awak. Dah. Kalau apa yang telah awak buat, segala apa yang telah awak usahakan untuk sekolah ni, amatkan harga ini. Sekarang, awak boleh pergi. Terima kasih. Padu Cikgu Elberi yang malam tu hadiah lastnya. Sebab yang malam yang mau pindah. Cikgu Elberi. Ha? Wah, Cikgu Elberi. Cikgu Elberi. Okay, bye.